Baik, kita mulakan. Suratul Isra mulai daripada ayat 76. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in, dan bahwasanya. Kadu, hampir-hampirlah mereka. Layas tafizunaka, sungguh mereka gelincirkan akan engkau. Sungguh mereka gelincirkan akan engkau. Lam ni, lam ta'kid, sungguh. Sebab itu in di awal tak boleh letak mana jika. Ya, in dengan mana bahawasanya. Kan biasa bahawasanya ada sabdu. Inna contohnya. Ya. Ada sabdu, ini tak ada sabdu. Ini dikatakan sebagai khafifah. Ya. Taukid khafifah. Maknanya ringan. Kalau yang berat yang ada sabdu, ya. Yang tak ada sabdu tu disebut sebagai khafifah, ringan. Dan lam di situ menjadi, ya, menjadi ta'kid. Kalau in tu kita katakan huruf ta'kid, lam tu jadi ta'kid, penguat, ya, penguat. Sebab itu dan bahawasanya ada hampir-hampirlah mereka sungguh, lam tu sungguh. Ya. Minal ardi. Sambung, minal ardi, daripada bumi. Liyukhrijuka, supaya mereka mengeluarkan akan engkau. Supaya mereka mengeluarkan akan engkau. Minha, daripadanya. Waizan, dan di waktu itu. Layal basuna, tidak mereka tinggal. Hilafaka, di belakang engkau. Illa qalila, melainkan sedikit. Sunnata, sambung ya, sunnata, sunnah. Bracket cara. Man orang yang kot sungguh arsalna telah kami utuskan qoblaka sebelum engkau min rusulina daripada rasul-rasul kami. Wala tajidu, dan tidak engkau dapati. Li sunnatina, bagi sunnah kami. Boleh juga letak dalam dalam bracket ketetapan. Tahwila, perubahan. Saya simak semula ya.
Wa in kadu la yastafizzunaka minal ardi liyukhrijuka minha. Ayat ini turun, dia punya asbabun nuzulnya, turun tatkala orang Yahudi berkata kepadanya, jika engkau seorang nabi, dia kata kepada Muhammad, Nabi Muhammad, dan jika engkau seorang nabi, maka sebenarnya atau patutnya engkau berada di Syam. Bukan, ya, sebab Syam itu adalah negeri Ambiya, negeri para nabi. Engkau bukan duduk di sini, tapi duduk di Syam. Ya. Maknanya, orang Yahudi itu tidak senang. Dengan orang Yahudi ada di Madinah masa itu, dia tidak senang dengan kehadiran Nabi SAW. Jadi, dia buat satu isu mengatakan kalau Nabi, dia tak ada kat sini. Nabi duduknya kat Syam. Ha, macam itulah. Ya. Itu adalah bumi para Ambiya, kata orang Yahudi. Sebenarnya helah dia. Ya. Wa in kadu la yastafizunaka minal ardi. Dan bahwasanya hampir-hampirlah mereka, sungguh mereka gelincirkan akan engkau, engkau ni Nabi, daripada bumi-bumi Madinah ini. Liyukhriju kaminha, supaya mereka keluarkan akan engkau daripadanya. Itu helah mereka, supaya Nabi boleh keluar daripada bumi Makkah. Wa izan, dan di waktu itu, kalau mereka ya mengusir Nabi daripada Madinah, la yalbisuna khilafaka illa qalila, tidak mereka tinggal di belakang kau melainkan sedikit. Maknanya kalau mereka berani nak mengusir Nabi sampai Nabi keluar daripada Madinah, sepeninggalan Nabi mereka tidak akan tinggal melainkan sedikit. Khilafahkan di belakang kau ni boleh dikatakan juga dimaksudkan dengan sepeninggalan Nabi setelah diusir. Ingat mereka boleh ya senang. Sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina. Sunnah, cara ataupun ketetapan orang yang sungguh telah kami utuskan sebelum kau daripada rasul-rasul kami. Wala tajidu li sunnatina tahwila, dan tidak engkau dapati bagi sunnah kami perubahan. Mana ketetapan Allah perubahan. Ini berapa banyak umat-umat yang dibinasakan oleh Allah lantaran mereka mengusir rasul mereka. Ya. Mereka membunuh rasul mereka. Ya. Sunnah Allah tidak berubah. Pastinya kaum itu akan menerima azab daripada Allah Ta'ala. Itu dia katakan, wala tajidu li sunnatina tahwila. Bersama lagi ayat yang ke-78. Akim, dirikanlah oleh engkau as-salatah, akan solat. Liduluki, waktu gelincir. Asyamsi, matahari. Ila, sehingga. Wasak, wasakil lail, gelap malam. Wa Qur'an al-fajri, dan Qur'an bacaan fajar, fajar bereket subuh.
Inna sesungguhnya. Quran al-Fajri. Bacaan Fajar. Kana adalah ia. Masyhuda yang disaksikan. Biasanya mas mulai ya. Aqimis sholah. Dirikanlah oleh engkau akan sholat. Liduluki syamsi. Waktu gelincir matahari. Ila ghasaqil lail. Sehingga kelam atau gelap malam. Wa Qur'an al-Fajri dan bacaan Fajar. Inna Qur'an al-Fajri kana mashhuda. Sesungguhnya bacaan Fajar adalah yang disaksikan. Boleh letak nota. Ayat 78 ini adalah dalil solat lima waktu. Ya. Nah, letak nota tapi itu dalil solat lima waktu. Dirikanlah oleh engkau akan solat waktu gelincir matahari. Ya, waktu gelincir matahari sehingga kelam malam. Maknanya zuhur dah gelincir. Asar. Kemudian kelam malam, maghrib, isya. Ya, atau gelap malam. Maghrib, isya. Di situ dah ada empat. Ya. Empat solat. Gelincir matahari sehingga gelap malam. Itu dah ada empat solat. Wa Quran al-Fajri dan bacaan subuh atau bacaan fajar itu solat subuh. Nah, ya, solat subuh. Dah lima. Artinya dah ada lima waktu kat sini. Inna Quran al-Fajri kana mashhuda. Sesungguhnya bacaan fajar adalah yang disaksikan. Ya. Jadi bacaan fajar ni mana solat subuh ni disaksikan oleh malaikat. Ya, ada pertukaran malaikat, malaikat malam dan malaikat siang. Pertukarannya ialah waktu subuh. Jadi waktu subuh malaikat ini akan mencatatkan amal ini untuk dibawa ya ke langit. Dan ya pertukaran itu ya kepada malaikat siang pula. Ya yang menulis amal. Jadi itu dikatakan di sini kana masyhuda. Ya adalah ia yang disaksikan. Artinya kalau sekiranya ya malaikat yang naik ya malaikat yang naik waktu subuh tu dia naik. Dan kita tidak melakukan solat subuh, tidak ada catatan. Tidak ada catatan pada malaikat itu. Jadi malaikat ini membawa catatan kita. Kalau kita solat subuh, maknanya tercatat. Ya, pada malaikatnya membawa amal naik. Itu ditekankan di sini. Innal Quran al-Fajri kana mashhudah. Sesungguhnya bacaan fajar, yaitu solat subuh, adalah yang disaksikan. Ya, lantaran pentingnya solat subuh ini. Ya. Baik, kita sambung lagi. Wa minal lail. Dan sebahagian malam. Mintu dengan terjemah tabi'in. Ya, tabi'in mana sebahagian. Dan sebagian malam. Fatahajjat. Maka bertahajudlah oleh engkau. Bihi dengannya. Nafilatan. Sebagai amal sunat.
laka bagi engkau. Asa mudah-mudahan an bahwa ya ba'asaka ia bangkitkan akan engkau. Ia bangkitkan akan engkau Rabbuka oleh Tuhan engkau. Makoma di tempat. Mahmuda yang terpuji. Dan juga catatkan ayat 79 ini ya, dalil solat tahajud ya. Catatkan ya, dalil solat tahajud. Baik, saya masuk mula. Wa minal lail, dan sebahagian malam. Fa tahajjat bihi, maka bertahajudlah oleh engkau. Artinya lakukan solat tahajud. Nafilah, nafilah talak, sebagai amal sunat bagi engkau. Ya. Maknanya, diterangkan dalam hadis Abdulus Salah, Ba'dal Faridah, ya, Salatul Lail. Maknanya, se-Abdul-Abdul Salat, sesudah Faridah, sesudah Fardu, adalah salat malam. Ya, solat malam itu adalah solat tahajud. Ya. Asa ia bahasa karobuka makoma mahmuda. Mudah-mudahan bahwa ia bangkitkan akan engkau oleh Tuhan engkau. Di makam, yaitu di tempat yang terpuji. Jadi, solat tahajud ini adalah solat yang wajib buat Rasul ya. Diwajib buat Rasul. Rasul ya, mewajibkan solat ini buat dia. Tapi ya, sunat buat umatnya. Ya. Jadi ya, walaupun sunat, tapi banyak tuntutan-tuntutan dalam Quran berkaitan dengan solatul lail, solat malam. Ya, terkadang kita ya, membaca, tapi ya, kita tidak amalkan. Itu adalah satu keberatan buat kita. Ya. Jadi tuntutan-tuntutan mengenai tentang solat malam ini banyak dalam Quran. Ya. Itu adalah ya, amalan para nabi, amalan ya, orang-orang yang soleh. Tapi kita ya, perlu juga mengetahui tentang bagaimana sebetulnya yang kita nak lakukan solat tahajud ini. Sebab kadang kita melihat ya, mereka melakukan ya, solat lail, solat malam. Ya. Tidak menepati apa yang dikendaki atau amalan Nabi. Mereka buat solat malam atau solat atau dikatakan qiyamul lail, dikatakan qiyamul lail. Mereka lakukan ya, beberapa solat. Ya, dikatakan solat, dia buat solat taubat, kemudian solat tasbih, ya. Solat taubat 2 rakaat, ya. Solat tasbih, ya, 2 rakaat, solat tahajud 2 rakaat. Solat hajat 2 rakaat. Ya. Nah, kemudian baru solat witir. Jadi, amalan itu bukan amalan Nabi. Ya, Nabi melakukan solat malam tidak ya, meletakkan semua solat-solat itu. Ya, bahkan solat taubat ini pun bukan ya, daripada hadis yang begitu sahih. Begitu juga dengan solat ya, hajat, begitu juga dengan solat ya, tasbih, yang sahihnya ya, adalah solat tahajud
Salat tahajud itulah yang sahih. Dan tersebut dalam ayat ini juga sebagai tahajud. Jadi tahajud Nabi, ya, dia lakukan, ya, ini ikutkan, ya, macam mana tahajud Nabi, ya. Nabi mulakan solat malam, ya, dengan dimulakan dengan dua rakaat. Ya, dua rakaat. Rakaat ni maknanya dua rakaat, boleh katakan solat wudu apa kita solat dua rakaat solat wudu, ya. Lepas sebelum kita mulakan, itu dikatakan pemulaan. Dia melakukan solat dua rakaat kerana Allah Ta'ala, ya, dimulakan. Kemudian dia bertahajud dengan empat rakaat. Empat rakaat satu salam, ya. Kemudian dia lakukan lagi empat rakaat satu salam. Jadi lapan rakaat. Kemudian ia disudahi dengan tiga rakaat witir, ya. Tiga rakaat witir. Jadi itulah, ya, kaedah tahajud Nabi. Kalau kita nak lakukan, bila masanya? Ya, masanya itu adalah selagi belum masuk subuh, waktu dini hari atau waktu sahur, ya. Nah, itu dikatakan di sini wa minal lail, sebagian malam, bukan keseluruhan malam, ya. Jadi kalau nak lakukan, ya, lakukanlah demikian. Maknanya mulakan dengan dua rakaat dulu. Kalau tak pun boleh juga terus tahajud, ya, pun boleh. Tapi kalau sunnah Nabi, biasa Nabi akan lakukan dua rakaat dahulu pemulaan. Itu bukan tahajud, ya. Kemudian, ya, baru dia solat tahajud empat-empat, ya. Kalau seandainya nak melakukan dua-dua pun boleh, dua-dua-dua-dua, ya. Dua rakaat salam, dua rakaat salam. Ya, tak kalau nak melakukan empat rakaat satu salam pun sunnahnya ada, ya. Hadisnya ada daripada Aisyah. Ya. Nabi buat empat rakaat, kemudian buat empat rakaat, ya, kemudian buat tiga rakaat. Jadi yang tiga tu yang witir, ya. Itu pun satu salam. Ya. Nah, itu, ya, adalah amalan-amalan para nabi dan orang-orang yang soleh. Asa ia bahasaka robuka makoma mahmuda. Mudah-mudahan bahwa ia bangkitkan akan kau oleh Tuhan kau di tempat yang terpuji. Ya. Nah, ini kelebihan, ya, solat solatul lail atau solat malam. Ya. Akan diletakkan, dibangkitkan di satu tempat yang, ya, di yang terpuji, yang dimuliakan. Lagi kita sambung ayat selanjutnya, waqul, dan katakanlah oleh engkau. Rabbi, wahai Tuhanku. Adkhilni, masukkanlah oleh engkau akan daku. Masukkanlah oleh engkau akan daku. Mudkhalan, tempat masuk. Sidqin, yang benar. Wa ahrijni, dan keluarkanlah oleh engkau akan daku. Wa ahrijni, dan keluarkanlah oleh engkau akan daku. Mukhroja, tempat keluar. Sidqin, yang benar. Waj'al, dan jadikanlah oleh engkau. Li, bagiku. Min ladunka, daripada sisi engkau.
Sultanat, kekuasaan. Nasiro, penolong. Baik, saya masuk mula ya. Wakul, dan katakanlah oleh engkau, Rabbi, wahai Tuhanku, ada khilni, masukkanlah oleh engkau akan daku, mudholan sirki, tempat masuk yang benar. Wahri jini, dan keluarkanlah oleh engkau akan daku, muhroja sirki, tempat keluar yang benar. Waj'al li min ladunka sultanan nasira, dan jadikanlah oleh engkau bagiku daripada sisi engkau kekuasaan nasira yang menolong. Baik, orang letakkanlah doa ini, katanya doa tahajud. Adakah kita pun sama terikut-ikut dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang ini? Dia katakan, ya, ini doa tahajud. Tahajud baca doa ini. Ya. Nah, ini satu kesilapan. Ya. Satu kesilapan. Kerana doa ini dekat dengan berkaitan ayat tahajud. Lalu dikatakan, katanya ini doa tahajud. Silap. Ya. Ini bukan doa tahajud. Doa ini, ya, manakala Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi masuk ke Madinah, Nabi berdoa kepada Allah. Doa ini, wahai Tuhanku, masukkanlah aku akan daku tempat masuk yang benar, yaitu Madinah, dan keluarkanlah oleh engkau akan daku, ya, tempat keluar yang benar. Kalau keluar, ya, minta keluar yang benar. Dan keluar daripada Mekah tu adalah Nabi keluar dengan cara yang benar. Ya. Kemudian Nabi minta, waj'ali min ladunka sultanan nasira, dan jadikanlah oleh engkau bagiku daripada sisi engkau kekuasaan yang menolong. Jadi Nabi minta, ya, bantuan kekuasaan yang boleh menolong musuh-musuh Nabi. Minta tolong daripada Allah. Nah, ini Nabi keluar daripada, ya, Mekah pergi ke Madinah. Dan Nabi, ya, berdoa, ya, dengan doa ini. Dan sampai ke Madinah, dia pun doa dengan doa ini. Jadi ini bukan doa tahajud. Ya. Orang faham ni doa tahajud. Bukan, ya. Dan adakah doa ini juga kita boleh baca? Ya. Mana doa ini juga kita boleh baca. Ya, kalau kita pergi ke suatu tempat atau kita berpindah ke satu tempat, ya, maka ia bacalah doa ini. Sebagaimana Nabi doa berdoa ketika berpindah ke berhijrah ke Madinah. Jadi kalau kita berpindah tempat contohnya, ya, kita bacalah sampai tempat itu, kita berdoa, ya, dengan doa ini, ya, sebagai nama Nabi doa. Nah, ini bukan khusus, ya, boleh dijadikan doa ini sebagai umumnya macam tu, tapi bukan doa tahajud. Nah, ini sudah silap orang, ya, dikatakan sebagai doa tahajud. Nah, jadi kita dah belajar ni, kita kena faham, ya. Apa doa-doa dalam tahajud? Doa-doa tahajud banyakkan kita doa, ya, mohon ampun kepada Allah. Dan berdoalah apa yang kita nakkan. Sebab, ya, masa itu adalah mustajabun doa.
iaitu doa yang mustajab pada masa itu. Yeah. Jadi tak payah nak solat tahajud sebagainya. Dengan solat tahajud kita berdoa, yeah, itu pun dah dimakbulkan. Dia katakan mustajab. Jadi jangan kita ya, nak buatkan hajatnya lah, nak buat tasbihnya. Tak perlu. Ya. Ya. Buat tahajud saja, itu amalan Nabi. Ya. Baik ya, kita teruskan lagi. Wakul. Dan katakanlah oleh engkau. Ja'al haqqu. Telah datang oleh kebenaran. Telah datang oleh kebenaran. Wazahako dan telah hapus. Dan telah hapuslah al-batilu oleh kebatilan. Innal batila, sesungguhnya yang batil, karena adalah ia zahuko, yang hapus, bracket lenyap. Saya masuk mula. Wakul dan katakanlah oleh engkau ya Muhammad. Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Telah datang oleh kebenaran dan telah hapuslah ia oleh kebatilan. Setelah datangnya Islam, itulah kebenaran. Maka batillah paham-paham yang kufur ini. Hapuslah paham-paham kekufuran ini. Innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya kebatilan itu adalah yang hapus atau lenyap. Kebatilan itu diibaratkan sebagai gelap. Bila datang cahaya, cahaya ini akan menerangi kegelapan itu. Maka kegelapan itu akan hapus, hilang. Begitulah kalau dah datang kebenaran. Dan kebenaran itu menjadi keyakinan. Maka segala amalan-amalan yang batil, yang diwarisi oleh adat kekufuran, ia akan terus hapus dan hilang. Bersama lagi, wanunazzil, dan kami menurunkan Al-Quran, minal Quran, daripada Al-Quran. Ma huwa, apa yang ia, shifaun, penawar, wa rahmatun, dan rahmat, lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Wala yazidu, dan tidak ia menambah. Az-zalimin, akan orang-orang yang zalim. Illa khasara, illa melainkan khasara kerugian. Saya masuk semula. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaun wa rahmatun lil mu'minin wala yazidu zalimina illa khasara.
Dan kami menurunkan daripada Al-Quran apa yang ia jadi syifa, iaitu penawar. Warahmatun dan rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Wala yazidu zalimina ila khasara, dan tidak ia menambah akan orang-orang yang zalim melainkan kerugian. Ayat ini ia akan menjadi satu dalil kepada mereka yang ia mempertahankan perubatan Islam. Ya. Jadi, ya, mereka yang mengamalkan perubatan Islam ini, dia gunakanlah dalil-dalil yang menunjukkan ayat Quran itu sebagai penawar. Jadi mereka ciptalah ayat-ayat ini untuk sakit ini, ayat-ayat ini sakit ini. Ya. Persoalannya, dalil mana yang dia perolehi? Ya, yang diletakkan ayat ini untuk sakit ini, ayat ini untuk sakit ini. Sehingga keseluruhan sakit tak payah makan ubat. Ya, hanya baca Quran sahaja, ya, dah jadi penawar. Nah, ini sebenarnya ya, silap besar kepada mereka yang menjadikan Al-Quran dengan tujuan itu. Mereka belajar Quran, mencari Quran, ayat Quran untuk tujuan itu. Tujuan ayat itu untuk dijadikan sebagai ya, penawar atau syifa. Ya. Dan ya, ayat-ayat yang dibacakan juga bukanlah ayat-ayat yang kena mengena dengan ya, sakit itu. Ya. Banyak menyimpang. Ya, jadi ya, hal-hal yang sebegini, hendaklah kita ambil tahu, kita dah belajar Quran ni, kena ambil tahu apa tujuannya yang dikatakan syifa itu. Ya, baik. Sekarang ni, yang dikatakan syifa ini berdasarkan kepada Nabi, ya, Al-Quran syifaun lima fisudur. Quran itu adalah penawar bagi apa yang dalam dada. Mana penyakit-penyakit yang dalam dada yang mana yang dimaksudkan ialah ya, penyakit dengki, ya, iri hati, bakhil, ya, kesesatan. Itu semuanya adalah penyakit-penyakit dalam dada. Jadi datangnya Quran ini ya, menjadikan penawar supaya seorang itu tidak menjadi seorang yang ya, bakhil, tidak menjadi seorang yang zalim, ya, tidak menjadi seorang yang melaksanakan kedengkian. Ya. Jadi itulah penawar buat ya, dada-dada ya, yang kotor. Jadi Quran ya, tidak menyuruh berbuat demikian. Allah menerangkan tentang dengki, kita suruh berlindung. Ya, berlindung dengan ya, orang berlindung dengan Allah daripada orang yang dengki apabila dia berlaku kedengkian. Min syari hasidin iza hasad, daripada kejahatan orang yang dengki apabila dia melaksanakan kedengkian. Jadi dengki itulah penyakit dalam dada. Ya. Nah, jadi bila kita baca Quran, oh Quran ya, melarang kita ya, melakukan atau melaksanakan kedengkian. Jadi itu jadi penawar kepada kita. Ya? Nah, itu yang betul. Ya? Ini tak. Ya? Cari Quran, cari ayat Quran, kalau agak-agak kena mengena dengan kedudukan sakit itu, atau bunyinya macam kena mengena dengan apa yang dideritanya, maka itu adalah penawarnya. Contohnya misal kata ya, idrib bi'asakal hajar, pukullah oleh engkau dengan tongkat engkau akan batu ini. Fan fajarat min husnata asyrata aina, maka terpancarlah ya 12 mata air. Ayat ini ya dibacakan kepada orang yang batu karang.
Bila batu karang, baca ayat ini. Ya. Ini namanya tafsir, apa namanya? Tafsir ro'yi atau istilahnya logik. Ikut logik. Kerana di situ menyebutkan batu, pukul batu, dah ditafsirkan batu karang. Nampak tak? Ya. Kalau perempuan-perempuan nak masak sedap, bacalah. Ya, manis, manis, tagna. Manis, manis, tagna. Ya. Dia ambil ayat Quran, ya, dengan tujuan itu. Padahal tak ada kena-mengena pun ayat tu dengan, ya, makna masakan tu. Ya. Manis tagna, orang yang merasa dirinya cukup. Ya kan? Jadi, ya, dia kerana bunyinya manis-manis untuk masak. Pelik tak? Ya. Jadi bunyinya manis supaya makanan tu manis. Padahal bukan makna manis pun. Ya. Manis tagna, orang yang merasa dirinya sudah cukup. Sombonglah dia. Ya. Merasa dirinya dah berasa cukup. Ya. Jadi itu namanya tafsir logika. Ya. Dan begitu jugalah ayat-ayat lain. Ya. Dijadikan sebagai penawar perubatan Islam. Jadi orang kita ni bila guna ayat Quran, wah, tambah yakin. Sebenarnya hakikatnya orang awam yang tak faham tentang tafsiran Quran ni kena kelentong. Itu ya jawapannya, kena kelentong. Ya. Orang yang ya mengamalkan itu pula, ya, meletakkan ayat-ayat yang ikut logik saja. Kalau ditanya ada keterangan, ada dalil menerangkan ayat itu untuk ya sakit ini, sakit ini, ya, daripada Rasul, tak ada. Mereka buat sendiri. Ya. Maaf Ustaz, saya bilang. Tapi surah Al-Fatihah ada dalil dia kan Ustaz? Ya, surah Fatihah itu ada dalil, boleh pakai. Contohnya, kalau dah tak ada ubat lagi, ya, maka jadikanlah surah Fatihah itu sebagai penawar. Nah, itu ada. Ya. Ada kisahnya. Itu pun Nabi mengesahkan kepada seorang sahabat yang melakukan surah Fatihah untuk dijadikan ya sebagai penawar. Ya. Nah, yang itu ada. Ya. Kalau dah tak ada apa lagi, bacalah surah Fatihah. Ya. Nah, kita bacakanlah ya surah Fatihah sebagai penawar. Ya. Nah, itu ada. Ya, tak apa. Ini yang tak ada, yang tak ada kena mengena. Jadi ya, berhati-hatilah. Mereka gunakan ayat-ayat macam ini, mereka belajar Quran, nak mencari ayat Quran hanya untuk tujuan jadikan penawar, bukan nak jadikan petunjuk, jadikan pengajaran. Banyak ayat Quran ni ya surah kita jadikan itibar pengajaran ya. Nah, tapi tujuannya untuk hal itu ya. Nah, silaplah ya. Baik, sama lagi ya. Wa iza, dan apabila. An'amna, telah kami beri nikmat. Alal insan, atas manusia. A'arada, telah berpaling ia. Wa na'a bijanibi. Wa na'a, dan telah menjauhi ia. Janibi, bijanibihi, dirinya. Telah menjauhi ia dirinya.
kalau tak letak ia pun lebih cantiklah, telah menjauhi dirinya. Waiza, dan apabila masakum telah menyentuh ia akannya. Asyaru, oleh keburukan. Karena adalah ia yausa, berputus asa. Yausa ni bukan fi'il mudhari, walaupun pangkalnya ya, tapi tengok ada tanwin san. Yeah. Jadi tanwin bukan fi'il tapi isim. Yeah. Wa iza an'amna 'alal insani a'rada bijanibi. Dan apabila telah kami beri nikmat atas manusia, telah berpaling ia dan telah menjauhi dirinya. Inilah sifat manusia bila senang, ya, lupa nak bersyukur pada Allah. Ya. Wa iza masau syarru kana yausa. Dan apabila telah menyentuh ia akannya oleh keburukan, adalah ia berputus asa. Bila mengenai keburukan ni, ya, kesusahan, ya, kefakiran, ya, dan lain-lain, ya, dia pun berputus asa. Ini sifat manusia. Ya. Nah, itu yang kadang, ya, aku sembahyang pun tak kaya pun, kata mereka. Ya. Aku sembahyang tak kaya pun. Ya. Jadi ini sifat-sifat manusia yang dia kufur. Ya, dia berpaling. Bila dapat nikmat, oh, dia berpaling, menjauhi diri daripada Allah. Nah, ini jangan berbuat demikian. Ya. Baik, ya, kita hentikan dulu sampai ayat 83 ini dulu. Dan saya nak terangkan tadi yang saya hantar tadi. Ya. Nah, kalau senang dibuat kemudian tak apa. Ya. Nak terangkan tentang isim tabdil, iaitu berkaitan dengan muktal akhir, ya. Contohnya perkataan a'la. A'la daripada a'la, tinggi. Ya, tinggi. Jadi kalau a'la, subhana rabbiyal a'la. Ya, maha sucilah Tuhan yang maha tinggi. Ya. Nah, jadi kita Tuhan, kita boleh letakkan maha, tak lebih. Kita boleh letakkan maha. Ya. Nah, kalau yang biasa-biasa, boleh a'la. Ya, kalau berdua a'layani, jamaknya a'launa. A'launa. Atau a'ali. Ya. Macam ayat Quran, wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu lemah, jangan kamu duka cita. Ya, walhal kamu orang yang paling tinggi jika kamu beriman. Nah, jadi, ya, iman itu kedudukannya adalah tinggi. Jangan lemah, jangan duka cita. Ada gunakan a'launa, jamak. Ya. Kalau perempuan pula, ulia, uliayani, uliayatun, dua kali ya. Ataupun ulah. Pelik sikitlah kalau yang mu'anat ni. Ya. Ulah. Ya. Tapi ulia ada juga. Digunakan mu'anas ulia. Ya. Maknanya, apa ada satu hadis tu yang disebut. Ya. Yal ulia. Dia adalah lebih tinggi. Ya. Al-Islamu ya'lu wala yu'la alaihi. Itu mudhari digunakan. Ya. Ya'lu wala yu'la. Itu digunakan mudhari. Ya. Jadi, al-ulya atau ulya, itu kalau kita jumpa, itu jamak, bukan jamak, itu isim tabdil mu'annas. Ya. Maknanya, a'la ni lebih tinggi, ya, kalau jamaknya orang-orang yang lebih tinggi. Baik, tamrin, ya. Tamrin, kita akan jumpa perkataan ahfa, lebih sembunyi. Ya. Ahsha, lebih takut. Atqa, lebih bakti atau lebih takwa. Aqwa, lebih kuat. Aula, lebih utama. Aufa, lebih menyempurnakan. Ya, arwa, lebih pandai riwayat.
Adara lebih tahu. Tapi ya, kena faham juga ada bukan isim tafdil. Dia bentuk macam isim tafdil, tapi bukan isim tafdil. Dia wazan af'alu. Ya, af'alu. Tapi bukan isim tafdil. Ya, contohnya ahmaru merah, aswad hitam, akma buta, abkam bisu, akrot tempang.